بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء أما بعد بابا dirahmati Allah رحمة الله سبحانه وتعالى kita pada Rajian yang lalu adalah kita bersama mengupas tentang keutamaan zikir, di mana zikir ini punya kekuatan yang luar biasa, dan Eropa ke depan akan ditaklukkan oleh orang-orang Eropa sendiri, yang pada saat itu mereka berperang bukan dengan pedang dan juga bukan dengan panah tapi mereka berperang dengan la ilaha illallah dari sinilah sebagian ulama memprediksi bahwa Eropa ke depan itu tidak ditaklukkan dengan pedang tapi ditaklukkan dengan ilmu dan saya menggarisbawahi bahwa adanya Quran dan sunnah Ramalan dari Al-Quran dan Sunnah ini bukan untuk ditonton, bukan untuk kemudian sekedar dikaji, tapi bagaimana kita menjadi pemain dan kita berlomba-lomba untuk menjadi apa yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah tersebut. Kita berusaha menyiapkan masyarakat Karanganyar. Generasi-generasi kita ini menjadi generasi yang kuat, yang bisa menjadi peradaban dunia, yang bisa menjadi pelopor-pelopor dalam peradaban dunia. Dalam kesempatan itu pun juga kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita, generasi-generasi kita sekarang ini, mulailah bergerak, berjuang. Mulai menata dan belajar, belajar menata masyarakat. Saya anjurkan kepada sekolah-sekolah, baik itu mulai di SMA, SMK, untuk mulai membuat dan melatih putra-putra anak didik kita ini, membuat konsep-konsep bermasyarakat. Membina kampung-kampung, memajukan kampung-kampung, menguatkan potensi kampung-kampung yang telah dimiliki. Anak-anak SMA mulailah belajar, bagaimana menjadikan desanya desa yang maju. Anak-anak yang berada di SMK mulai belajar bagaimana kabupaten Karanganyar ini yang cukup luas. Kalau di luar negeri, mungkin ini sebuah skala negara. Kalau di luar negeri ini adalah skala negara. Mulailah belajar menata RT-nya, menata RW-nya sebelum Anda menaklukkan Eropa. Sebelum antum sekalian ini akan menjadi wali kota-wali kota bukan di Indonesia lagi. Tapi akan menjadi wali kota-wali kota yang ada di dunia. Berlatihlah. Berlatihlah, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikanlah putra-putra sekarang kita sekarang ini untuk menjadi tampuk kepemimpinan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Siapkan diri antum, siapkan generasi yang baru selalu melihat visi yang ke depan. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat umum bahwa pada Kali ini, hari ini, atau tahun ini, adalah tahun pemilu. Kedepankan sisi akhlak, kedepankan sisi akhlak. Sisi akhlak mengedepankan sisi akhlak dalam pemilu ini. Yang pertama, kuatkan doa, doa untuk supaya Allah memilihkan kita pemimpin yang terbaik. Saya ulangi lagi untuk kepemimpinan pada masa yang akan datang kedepankan akhlak yang pertama bahwa dalam kepemimpinan ini jangan mudah mencaci jangan berkata-kata yang kotor tapi satu kedepankan takarrub ilallah berdoa kepada Allah karena bicara tentang kepemimpinan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahiminasyaitonirrojim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Katakanlah Muhammad Allahumma Wahai ya Allah Tuhan pemilik kekuasaan Allahumma ya Allah Rob pemilik kekuasaan Tu'til mulka Engkau berikan kekuasaan Mantasha Diingat-ingat ada mantasha sakar jenengan ya Allah Kalau engkau berkehendak Watu'izzu mantasha mulka dan engkau akan mengambil kepemimpinan yang engkau kehendaki mantasha dan engkau akan menghinakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau akan meninggikan siapapun yang engkau kehendaki biadikal khair di tangan engkaulah segala kebaikan di tangan engkaulah segala kebaikan Inna ka kulli qadir Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu Di surat Al-Imran ayat 26 ini Kata-kata mantasya diulang berkali-kali Allah yang berkehendak Kemudian di dalam hadis Kepemimpinan akan sampai ini sampai ini Illa ayyasha Allah Kemudian sesuai dengan kehendak Allah berapa periode Allah yang menghendaki rahasia rahasia kepemimpinan itu siapapun yang Allah kehendaki. Intinya kepemimpinan itu biatikal khair, kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Kalau Allah jatuhkan kepemimpinan, dia akan jatuh. Masa sekarang ini adalah masa duhai mak. Kepemimpinan sekarang ini adalah masa dalam hati duhai mak. Kepemimpinan naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Kepemimpinan yang tidak stabil. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan alamin hajin nubuwah kembali kepada manhaj an-nubuwah. Allah muslimin, rahimahkumullah, jamaah dan pendengar Radio Swiba 96,3 FM dan Radio Iskarima 99,9 FM. Saya tekankan kembali lagi bahwa kepemimpinan itu Allah yang menghendaki. Boleh berikhtiar, boleh berdoa, tapi yang paling penting, Kulillahumma Malikal ma mulki tu'til mulka mantasha wa mulka mim mantasha. Maka sekarang banyaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik. Udah itu dulu. Siapa ijtihad tafadhol, tapi kalau doa berilah kami pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu bukan karena kuatnya harta. Kepemimpinan itu bukan karena Kuatnya harta Dan kuatnya pengaruh Bukan Tapi memang itu dari kehendak Allah Ada yang mengatakan memang ada Manfaatnya orang punya harta Tapi dalam surat Al-Baqarah Disitu disebutkan Surat Al-Baqarah ayat 247 Saat Bani Israel Kepingin pemimpin Ya Musa ya. saya minta kepemimpinan ini tolong kami kasih pemimpin qala inna allaha astafahu alaikum qala inna allaha qad ba'athalakum malika iki pemimpinmu talut pimpin ya Musa ini pemimpinmu talut nah talut ini begitu sudah diajukan menjadi kandidat pemimpin Bani Israel protes Iki wong gak duit duit. Ini wong gak duit duit. Kala anna yakunu hulmulku, mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa lam yu'ta mal. Wong iki wong melarat. Ini wong iki melarat, enggak duwe duit, duit. Kok mbok diangkat dari pemimpin Musa? Aku nggak setuju. Sing diangkat kuwi ya pengusaha, ngono lho. Wong sing duwite akeh. Ini wonten iki. Tapi apa? Qala inna Allah astofah. Iki sing milih Allah Alasannya apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi Dia itu kuat dalam sisi ilmu Dia itu cerdas wal jismi dan dia itu jasate kuat militer Maka kepemimpinan yang ideal ke depan itu memang orang yang kuat ilmunya dan kuat militernya, ahli strategi. Kuat ilmu syariahnya, kuat ilmu politiknya, kuat ilmu ilmu ekonominya, kuat ilmu sosial budayanya, kuat dalam berbagai bidang. Maka yang kita siapkan sekarang ini anak-anak kita, ayo yang sudah ada di hadapan kita itu adalah pendidikan 30-40 tahun yang lalu sekarang yang lebih baik kita ini sekarang menyiapkan kepemimpinan yang akan datang 20 tahun yang akan datang kalau sekarang ini kita memaksakan kepemimpinan baik sebaik yang kita harapkan seideal yang kita harapkan itu sudah dikerjakan 30 tahun yang lalu perubahannya nggak gampang Gak gampang Seperti kita sekarang ini Merubah kita sendiri aja susah Maka kita harus mengkondisikan anak-anak kita 20 tahun yang akan datang Ini Kepemimpinan yang kedua Mari kita perhitungkan Kemudian yang ketiga Kepemimpinan dunia sekarang ini Tidak lepas dari Pengaruh-pengaruh luar negeri Sehingga Kadang kita mendapatkan mungkin pemimpin yang kita harapkan baik tapi dari luar negeri, semuanya bisa jadi menghancurkan bangsa Indonesia. Kadang, kepemimpinan itu kelihatannya biasa-biasa saja, dianggap tidak berbahaya bagi orang-orang luar negeri yang akhirnya juga kita dibiarkan. Hanya Allah-lah yang tahu, umat Islam ini sudah siap memimpin atau tidak. Saya tanyakan lagi, hanya Allah-lah yang tahu. Umat Islam ini sekarang sudah siap memimpin atau tidak, dan cukuplah kita bertanya pada diri kita sendiri: apakah hidup kita ini sekarang ini sudah mementingkan kepentingan orang lain? Apakah umat Islam sekarang ini sudah mampu mengakomodasi kepentingan siapa saja, karena letak kepemimpinan nanti memimpin orang yang belum Islam? memimpin orang-orang yang awam, memimpin orang-orang yang belum mengerti tentang syariat tapi itu mampu dan dia mau dipimpin oleh umat Islam. Karena kepemimpinan itu mahabbah. Kepemimpinan itu cinta. Apakah sekarang umat Islam ini sudah dicintai oleh orang-orang yang bukan Islam? Apakah orang-orang muslim sekarang ini sudah dicintai oleh non muslim? Ini pertanyaan yang mungkin akan bisa menjadi kelebihan dan kekurangan bangsa kita. Turki itu bangsanya semuanya sekuler. Turki bangsanya semua sekuler. Masyarakat mayoritas sekuler. Mungkin yang Islam beneran itu kurang dari 30%. 30%. Tapi politiknya politik Islam orang-orang di sana yang non muslim pun juga mencintai Erdogan orang-orang sekuler pun mencintai Erdogan sehingga kepemimpinan itu bisa mengantarkan perkembangan ekonomi sampai 800 persen kesejahteraan bergerak sampai 3800 persen jadi gajinya pegawai negeri sekarang ini 4 juta 500 kalikan 8 kali. 4 juta kali 8 berapa, Pak? Nah, 20 eh, 4 juta kali 8. Piro, Pak? 30 32 juta. Iku gajine guru. Gaji guru 32 juta. Demikianlah mau, mampu mengantarkan. Tapi Bapak Ibu, nggak usah putus asa tidak usah putus asa. Pemimpin Erdogan, Menteri Luar Negerinya atau Menteri Dalam Negeri pernah mengatakan dan beberapa pakar-pakar dunia, saya optimis kepemimpinan ke depan itu dimiliki oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Kepemimpinan ke depan ini akan dikuasai oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kami yang di Turki ini Islam hanya menyentuh di politik, tapi di kultural belum. Di tempat yang lain, ada Islam hanya menyentuh di sisi adat istiadat dan tradisi kerajaan, tapi masuk di masyarakat belum. Sedangkan di Indonesia, sebenarnya gerakan Islam yang ada di Indonesia, perkembangan Islam ini berbasis kultural. pengajian-pengajian seperti ini Bapak Ibu di Timur Tengah nggak ada nggak ada pengajian kayak gini Bu Mbah boten wonten buatan angsal tentang Malaysia buatan angsal pengajian kumpul-kumpul gini nih prosedurnya banyak jangankan pengajian gawe masjid kudu izin ngadakan remaja masjid oh boten gampang Kulon itu lo ndamel setempel, ini nang kantor polisi nggak stempel nih kalau pak enggak. stempel uh, apa ini forum apa forum apa buat stempel itu izin yang polisi prosedurnya itu itu kan kumpulan nggak gampang sehingga untuk berkembang sulit apa apa izin apa apa susah apa apa susah kita sekarang ini kayaknya ngerasa susah padahal lebih luas lagi berbasis kultural dakwah di mana-mana pesantren di mana-mana, makhat -mana, ma tahfid di mana-mana. Maka di sini ini pelan, cepat atau lambat Islam ini akan menjadi sebuah rahmatan lil alamin yang berbasis kultur. Walaupun Islam dinodai di Indonesia dengan banyak noda-noda yang ABC kelihatan selongkrah-songkrah ke kanan ke kiri mungkin kita ini kadang sampai bingung lepon bungung pun datang ke masjid agung langsung pengawasan ya wes pengaji pengajian apa yang di masjid agung itu yang didengarkan saya wa saya iki ojo tambah mumet tambah bi bingung karang sekarang ini zaman apa zaman kelebat kelebat itu maka prediksi dari banyak tokoh-tokoh dunia Islam di Indonesia inilah yang akan memimpin Nah, tapi saya pesan tadi ya, kepemimpinan itu Allah yang menentukan. Sampai pemimpin dolim atau enggak dolim itu Allah yang maha tahu. Kenapa kalau kita kasih pemimpin yang dolim misalnya? Karena cocoknya apa Dewi kayak uang dolim. padahal jadi uang tua nih gue loh. yang kan bapak, tuh Gimana, bapak ibu tu kereng. Gini lah buatan. Nah supaya bapak ibu buatan kereng biar cara Nah gitu aja. Jadi antara kereng nggak kereng ini ku masalah dablek orang double K, masyarakat. Maka Ibu Qayyim mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan masyarakat. Pemimpin itu cerminan masyarakat. Allah akan memberikan pemimpin sesuai dengan kualitas masyarakat. Tak beli ini male. Pemimpin itu adalah cerminan masyarakat dan Allah akan memberikan pemimpin sesuai dengan kualitas masyarakat itu. Nah, le awe dewe kepingin pemimpin kaya Umar bin Khattab, kudu dadi umate Umar bin Khattab. Tapi le awe dewe ki sik durung meksa-meksa kepingin duwe pemimpin Umar bin Khattab. Ande kan Umar bin Khattab urip, Pak. Kongkon nang Karanganyar. Sayyidina Umar, monggo panjenengan ngene, ndelok anu potongannya awet di kafe moh aku tak muleh ya wes buatan burun pak kenapa karena kalau kepemimpinan nanti itu nggak connect itu bisa jadi pemimpin dibunuh maka zaman dulu kenapa nabi-nabi pada masa Bani Israel banyak sing akeh dipateni nopo karena visionernya para ambia ini nggak gaduh masyarakat malah nompone orang orang gena dikei sing apik gak gelem malah nabinya dibunuh ini kepemimpinan ya kemudian yang keempat kepemimpinan itu setelah cerminan dari masyarakat bapak ibu sekalian kepemimpinan itu bentuk adab dari Allah atau juga bentuk rahmat dari Allah itu Ibnu Mubarak kalau nggak salah pernah nyampaikan ada seseorang yang datang kemudian saya dia bilang saya akan memberontak saya akan memberontak ojo wis pokok es iki negoro ora beres orang genah saya tak mengadakan revolusi apa perkataannya dari Ibnu Mubarok? Wahai sahabatku, kepemimpinan itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita, mengadab atau memberi rahmat pada kita, dan Allah sekarang ini lagi murka kepada kita. Kalau kamu melawan pemimpin itu, kamu seperti melawan kehendak Allah, dan kamu akan dikalahkan. Akhirnya, pada waktu itu berangkatlah apa yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terjadi pemberontakan, dan kemudian bisa ditumpas semuanya. Dan sahabat yang tadi yang datang kepada Ibnu Mubarak ini juga meninggal dunia. yo ya, terus, kemudian gimana sikap kita, ustadz? Apa berarti kita diem saja untuk kepemimpinan? Tidak, apakah kita sekarang pesimis atau kemudian eh, stagnan? Tidak, apa yang kita lakukan tadi? berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus meminta kepada Allah akan mendapatkan pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, kita siapkan anak-anak kita ini untuk menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Karena kepemimpinan nggak bisa dipaksa. Dipaksa. 2019 misalnya harus mendapatkan pemimpin yang ideal. Yang seperti A, B, C, D, F, G. Itu orang akan fiksinya akan tetap bro. Ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Kita harus menghadirkan 10 tahun yang akan datang pemimpin-pemimpin yang diakui oleh 80%, bahkan mungkin diakui oleh 90% oleh masyarakat Indonesia yang kemudian bergerak bersama, bekerja bersama, satu nasib, satu tujuan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhitungkan. Saat kita mengangkat pemimpin, siapkah kita ini menanggung segala apa saja segala apa saja manakala ada yang lain orang lain tidak senang kepada kita karena nanti ini pak Indonesia ini tadi kan diramalkan oleh seluruh dunia bakal menjadi pemimpin saya sebutkan kemarin misalnya Hakwit pakar ekonomi ahli strategi politik Australia ini pengajian pagi ini belajar Ya kalau kalau Pak yang berotot iseng ngerti politik ya lebih gak diombang ambingkan gitu ya. Hakwit mengatakan bahwa Indonesia ke depan itu akan menjadi negara berbahaya bagi Australia. Antum lihat ya, Antu lo di YouTube itu Hakwit berbahaya bagi Australia. Dia tahun 2050 akan menjadi negara terhebat empat negara adidaya empat negara adidaya bahkan lebih berbahaya dari Cina bagi Australia katanya berbaik-baiklah kamu sama wong Indonesia kenapa yang dikupas menariknya dari hakwit ini bukan lihat di pemerintahannya masyarakatnya karena wong Indonesia ini negara sing unik ngapunten ngapunten paribasan ini gak onok presiden gak ono MPR DPR iso melaku dewi uang Indonesia nih Bu, jadi melaku, dia akan bisa berjalan dengan sendirinya. Diombang-ambing dengan dolar, nggak berpengaruh. Diombang-ambing pakai isu politik, gak berpengaruh. Hati-hati, Indonesia, dan Anda akan melihat tahun 2030 itu awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. Saya sebutkan sekarang, fokus 2030, fokus 2000, 2050. Wah, salah mati saat gitu. Mungkin ya dengan Maksudnya apa fokus? Anak sampean. 2030 ini kan rolas tahun engkas. Anak sampean sing SMA SMA itu loh. Jadi yang diprediksi oleh Hakwit ini bukan orang sekarang. Yang diprediksi oleh Hakwit ini anak-anak kita kok bisa? Maka negara itu prediksinya bukan prediksi yang cekak dan mepet, bukan. Sering kita ini pada saat ini mau pemilu persiapannya empat bulan gitu ya empat bulan gue lihat sopo jadi pemimpin neng dindi sopo mana sopo mana sopo mana nggak pernah disiapkan harusnya di Karanganyar ini nanti ada forum taman nih gue nggak ngerti nanti apa dari apa e, melalui pemerintahan bapak bupati bapak wakil bupati langsung disiapkan presiden Indonesia tahun 2030 toko Karanganyar sopo soalnya kandidat ini seorang puluh 20 kandidat dan danane sak cukurannya wis macak presiden Menteri Nesopo Siapkan dari Karanganyar. loh masa bisa saat ada dalam sejarah dulu. Daulah Umayyah, Daulah Umayyah yang ada di Spanyol, Cordoba menaklukkan Eropa menjadi negara adidaya itu persiapannya dulu di Baghdad pak. SDM-nya itu disiapkan di Baghdad. Aduh, lain negoro. kayak ya awdw negoro di sini persiapannya nih Karanganyar untuk di Australia, di sini untuk dimanapun, kenapa tidak? Memang kulo rodo anu, nopo le, kok gak, gak nyandak ngoten, le judul-judulnya kok dur-dur banget tuh, ah, terus mikir tempe yang digoreng, wes ayo wes, dah memang kudu ngono kok pak, kudu ngoten kok, kadang-kadang lah rodo mumet saide. Jadi kudu disiapkan kayak arek-arek ayo, arek-arek SMA, SMP, Lek perlu disiapkan lah calon presiden siapa. Presiden lain di Indonesia mek siji. Tapi kalau kita nanti seperti mosok Kalam Bik Yahudi, menteri keuangan di dunia, di Eropa, hampir semuanya orang Yahudi, menteri keuangan. Presiden-presidennya ada banyak beberapa keturunannya Yahudi. Kenapa kita nggak jadi pemimpin? Orang memprediksi katanya wong Indonesia. Berarti siapkan diri Anda, adik-adik bahkan yang putri-putri ini. Siapkan semuanya sehingga kita ini nggak fokus hanya cuma bola pendek bola pendek kalau kita bola balik rebutan bola pendek gak sempat dulu, sing adoh tak balik ini mana ya pak ya kita cara berpikir sekarang ini selalu dulu bola sing cedek cedek ngono gak sempat delok tapi lek balik samun calon ke sana sing ini pasti ketok kecuali yang ndangak ya kesandung Or, begitu lihat ke, ke sana, yang ini kelihatan. Tapi kalau lihat sini, sana nggak kelihatan. Coba ingatan lanjut dengan ketok nggak sengarap? ngarep? Gak ketok. Tapi sama ingatan. Ah, ketok nih. Duh, angop. Ketok bang. Ketok. Bentuk kekecewaan kekecewaan. Ya, kemudian yang keenam. Le awet dewe kecewa dengan kepemimpinan yang sekarang atau yang nanti. Sopo punusis dadi wes sampai sampean pasti ada masa kecewanya. Milio koyopo, sewenengi apa Nanti ada masa kecewanya. Bisa jadi yang anda pimpin nanti, bisa jadi yang anda pilih nanti itu adalah orang yang paling anda benci. Kenapa nggak ngerti hakikatnya? Kalau kita kecewa, maka katakan, ya Allah jadikan anak saya yang akan memimpin. Ya Allah jadikan anak saya yang akan memperbaiki Indonesia Ya Allah jadikan keturunan saya yang akan mensejahterakan Indonesia Ngoten Bukan mencaci malih Dungo Waja'alna lil muttaqinai imama Mungkau doa Rabbana Hablana Min azwajina Wadhuriyatina Qurrata a'yun Waja'alna Lil muttaqina imama robana. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما doa surat al furqan ini nuduhakan tentang dungo bin anaknya yawe jadi pemimpin-pemimpin leadership itu dalam islam itu enggak ada islam enggak ngajarkan leadership bahkan sejak awal awe dilatih untuk jadi pemimpin pak sholat gak oleh dewean kudu ono i, imam ini jadinya latihan kepemimpinan Imam saat baliknya sholat gak oleh langsung sholat kudu delok buri dari atas sampai bawah. Kau kan ini sih ya, pak. Menunjukkan apa? Belajar dari pemimpin ngecek. Tapi kadang-kadang kita imam ini main delok ngecek softok, Bukan. Kanjeng dak nabi dulu itu sambil ngecek. Pun selesai ngecek semua lihat ya kemudian beliau sholat. Selesai sholat sunahkan disunahkan imam ngadep ke makmum lagi. Ini ku bukan buatan gaya. Ini ku sunahnya begitu ngadep makmum malih. lihat makmum ini sambil wirid subhanallah 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 lihat wajah sahabat satu per satu rasulullah ngabsen maka zaman dulu satu orang mukmin saja nggak sholat ketahuan sama kanjeng nabi sering tanya kemana fulan sakit ya rasulullah ayo kita kunjungi kemana fulan ya rasulullah dia dalam keadaan kepayahan punya utang kemudian nggak berani kemas ke masjid wedi lek ditake mbek koncone ayo nang disaur urunan nyaur utang terus kamu nama fulan iya ustad kemarin PHP ya sudah ngelamar akhwat gak diterima ustad anu oh yes, ayo ayo dirabekke ngono jadi ngerti lihat wajah satu persatu dari jamaahnya itu udah dilatih kalau kita safar nggak boleh sendirian selalu ngangkat satu jadi pemimpin pemimpin waktu haji ada kepala rombongan waktu jihad ada koid ya ada uswatun hasanah wong Islam itu dimanapun sudah dikondisikan untuk menjadi pemimpin bahkan dilatih leadership itu satu hari lima kali tapi saya sebutkan lagi Bapak Ibu saat kita menjadi pemimpin itu harus menjadi orang yang bisa diterima oleh siapapun diterima oleh siapapun betul memang ada orang yang nggak suka dengan kepemimpinan tapi secara umum mereka semuanya harus mau bahkan ungkapan orang-orang Romawi masyarakat Romawi mengatakan kami lebih senang dijajah umat Islam daripada dipimpin oleh negara kami sendiri zaman dulu waktu di Syam kami lebih senang dijajah umat Islam daripada dipimpin oleh raja kami sendiri itu menunjukkan keadilan nah yang dari ayat doa ini Robbana hablana min azwajina wa, wa dzurriyyatina a'yun menunjukkan bahwa pemimpin Bapak Ibu sekalian pemimpin itu muncul dari keluarga yang sakinah. Jadi lek keluargane awake dhewe keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan muncul pemimpin keluarganya berantakan, angel muncul dari kepemimpinan. Mungkin aja bisa jadi, tapi angel. Kurota ayun, anak menjadi pelita hati. Wajah al mutakina imama. Kemudian berikutnya yang ketujuh apa ya dalam masalah kepemimpinan kalau mau memimpin kita pertama memang mendapatkan arahan dari ulama supaya lebih kuat saya anjurkan jenengan isi khoroh. tenanan pak milih pemimpin karena pemimpin ini bisa merusak akhiratnya jenengan dan bisa juga mendekatkan jenengan kepada Allah pemimpin itu pemimpin itu bisa merusak dan juga bisa pemimpin itu membuat kita taat. Surat Zuhruf ayat 54 Bismillahirrahmanirrahim فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فاستخف Maka Firaun dengan perkataannya itu telah mempengaruhi kaumnya. Jadi ada kepres, ada apa perda syariah atau perda apa. Itu semuanya dari pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu baik, dia akan mengajak kita ini dekat sama Allah. Tapi kalau pemimpin itu buruk, bisa merusak akhirat kita. Maka di sini dalam surat Zuhruf ayat 54, maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Firaun, gak gelem aku? Hati-hati, tak tokno aku. Nah, mungkin kau fasikin. Dah. Akhirnya dikeluarkan, keluarkan rakyatnya patuh rusak dua-duanya maka Allah tenggelamkan kaumnya itu maka sekarang isi horoh pak enggak usah aku milih ini tetap isi horoh jenengan tetap isi horoh isi horoh betul-betul dua rakaat saya sarankan ojo oh, sampai buatan isi horoh terus gimana kemantepannya saat is pokoknya jenengan isi horoh rin dua rakaat selesai dua rakaat itu terus pada saat mau nyoblos mau fatihah ambil Allah masya Allah Muhammad Muhammad jenengan dengan Apa bedanya orang itu milih tanpa isi khoroh? Milih tanpa isi khoroh bisa jadi bener, tapi bisa jadi nggak barokah. Bener tapi nggak barokah. Bisa jadi kita ini kemudian salah dalam memilih. Akan tetapi kemudian kesalahan itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik. Kan Gusti Allah singgati, sing malamalekan hati kan Allah jadi tetap isi khoroh. sebagaimana dulu pemilihan bupati isi khoroh. sekarang pemilihan gubernur isi khoroh. pemilihan presiden isi khoroh. jangan sampai hanya mengandalkan mata mendengarkan telinga taat kepada ulama ya supaya lebih mantap jenengan isi khoroh ngkulik ngipi hubungi kuloh Ustad kok ngipi ini Ustad ngantin ke ada takwil mimpi, gitu. menghubungi saya nanti kok saya ngimpi ini saat jenengan isi koroh. saya yakin lagi buh 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 piye mek me yakin tok yakin oleh kok kuabe punjiran kekuasaan sok karanganyar punjiran kekuasaan sok kuabe ku karanganyar jenengan sekarang ada Pak Kapolda Pak apa oh, pemimpin-pemimpin akeh akeh ake, karanganyar kok Pak kena karanganyar Karanganyar ini biar ini para kesatria wah wow, ya jari ini, bu. para kesatria turunan para turunan-turunan pemerintahan orang-orang pemerintahan ini banyak yang berada di Karang Karanganyar maka ini jenengan perlu muhasabah malih aku iki urip iki dadi Oh aja-aja anakku iki sing sing ada dan menunjukkan kepemimpinan yang ada di Indonesia pada masa yang akan datang. Siapkan generasi KB Pak, jenengan ku KB, anak putu nih siapkan tenanan. Kepemimpinan ke depanku dari Karanganyar. Ya, Somben, puserannya politik, puseran budaya, spirit itu ku KB toko Karang, Karanganyar. Nggak tahu kenapa, aku mau ngomong ngotot niki yo, diarani yo, sukun jeplak yo, sukun jeplak. Tapi yo di masjid, niki pas ngaji, pas waya duha mari pengajian malaikat yo pun sampan tulis sampan catat anak-anak yang SMA lebak mbah mbah ini dilungkas pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ada cili cilik sampan tulis tulis ya Putin uh, tanggal sekian sekian ini menyatakan begini mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya menolong ya sampan tulis le do tulis sendok mungkin do ya Mas, yang baca cili-cili ini kayak agenda nih, ya disimpan di lemari yang bagus jangan sampai ini mbah mbah insya Allah akan melihat cucunya dari akhirat insya Allah dulu aneh oh tenanan di pe ya ya nah, yeah. masalah pemimpin itu masalah sederhana pak itu masalah akhirat masalah dunia kemudian yang terakhir saya sebutkan pada kita semua bahwa kepemimpinan itu ojo gigi mongso ojo gigi mongso jangan mengharapkan kepemimpinan itu sebelum waktunya semua ada proses masa transisi masa kejayaan puncak kejayaan puncak keemasan selesai puncak keemasan pasti akan turun begitu pemimpin itu begitu akan terus naik teng gitu ya kita sendiri ini kadang-kadang belum memahami Berarti kepemimpinan itu mulai dari sini terus naik. Serat, teng. Ini saya bicara teori. Mohon jangan dikaitkan dengan pemilu sekarang. Saya ngasih ilmu aja. Hanya ngasih ilmu. Nah. Berarti Indonesia. Ter... Nah, Hakwit sendiri mengatakan itu orang politik dan masih ada yang lain. Indonesia itu baru kelihatan hebat itu 2030, Pak. Jadi sekarang sih ini kan. Eh, nanti 2020, 21, 23, 24 itu kan berarti kalau 2020 berarti berapa pergantian presiden? 19, 2030 berarti dua tiga kali ya? Eh dua kali pergantian presiden. Entah presidennya siapa? Karena kepemimpinan itu nanti ini saya saya sebutkan nanti. Kenapa 2030? Berarti ini belum, ini masih seret, ini masih tahap perintisan ekstrimnya nanti ini lima tahun ke depan ini lima tahun sampai sepuluh tahun ini masa, masa krisis kritis Indonesia itu lek lulus yo Tenane lek gak lulus seperti Gloss Fleet, Kissinger Indonesia ini bisa jadi hilang musnah musnah gak ada namanya sekali bubar Indonesia naudzubillah dulu kan ada Majapahit bubar Kediri bubar Singosari bubar Sriwijaya bubar anggeto jadi negara bubar itu dari dulu itu sangat mungkin terjadi. Kerajaan Demak sekarang sudah enggak ada. Kerajaan apa ini masih ada alhamdulillah Yuk Ngayuk Yogyakarta Dama Surah Surakarta masih ada rajanya, masih. Siapa tahu nanti besar. Apa mana Lupa tadi. Napa Mbah? Niki wae sampai bingung politik mari mumet memang Ya, dia punya tahap dua tahun jadi dua periode akan datang itu sangat menentukan 2030 2030 itu sudah puncak penataan 30 sampai 50 20 tahun berarti itu ada masa empat periode berarti dua presiden yang akan datang siapa di situ wallahu alam besowab. biasanya biasanya Karakter kepemimpinan itu, Bapak Ibu, 5 tahun itu biasanya transisi. Le 10 tahun itu biasanya mulai ada sistem pembangunan. 5 tahun itu biasanya sifatnya transisi. Dulu ada pajak, Pak Habibie, Itu cuma sebentar. Tapi beliau bisa meletakkan pondasi-pondasi awal dalam peletakan kepemimpinan. Kemudian berikutnya adalah Gus Dur. Itu menatam mindset berpikir, semua kaget dengan kepemimpinan Gus Dur. Tapi selesai itu setelahnya stabil. Dan ini akan muncul nanti mulai 2050. 2050 berarti dari sini 30 tahun yang akan datang. Insya Allah ibu-ibu kalau sehat jalan pagi, sholat tahajud, insya Allah usianya sampai 98 tahun. Amin ya robbal alamin. 98 tahun itu bisa tetap awet, insya Allah tidak meninggal dunia. Caranya sholat tahajud satu jam semalam satu jam sampai dua jam ruko yang lama sujud yang lama minum air putih yang banyak itu insya Allah nanti usianya itu bisa sampai 98 tahun bahkan bisa sampai 100 tahun saya kemarin eh, apa dari Balikpapan mengantarkan tamu eh, dokter Philip beliau dari Kanada dokter Philip dari Kanada itu. saya kira usianya 50 tahun gitu lihat tuh 50 atau mungkin sudah ya 50 lah. Saya kira itu usianya. Ternyata beliau 71. Masih seger 71. Ternyata istrinya 4. Anake rolikur Putune petang Mantap tenanane. Nah, <tuh> jadi istrinya itu ada dari Filipina, dari Kenya, dari Somalia sama Pakistan. Anak Erolikur, usianya 71 dan masih seger, masih usia seperti usia 50 tahun. Ternyata dia itu ya ahli sholat tahajud sama yudo yang olahraga yudo Kemudian dakwah keliling seluruh dunia. Awet. Nah, maka dari sini kepemimpinan Bapak dan Ibu sekalian tadi jangan mongso jangan memaksakan. Jadi biar berarti di situ secara teori kepemimpinan itu 11 12 sebenarnya. 11 12 kecuali ada kedoliman yang nyata peperangan habis-habisan tapi kalau enggak diakini atau tidak jenisnya bagaimanapun kepemimpinan itu akan transisinya pelan enggak mungkin dipaksa langsung ngejelek karena begitu ngejelek orang enggak enggak tahan orang kemudian enggak siap yang jenengan akan diusir terus enggak usah mimpin negara lah kepala sekolah kepala sekolah pinter cerdas kemudian yang dipimpin rodok setengah cerdas kemudian kita memaksakan kepemimpinan maju sebelum waktunya kira-kira kita diprotes buatan akan diprotes sak pinterin apa pemimpin lek rakyat si rodok kendo ya gak kena pak kudu melok kendo nah maka kadang-kadang kadang-kadang hilang akhlak kita ini bukan hanya hari ini ya kadang-kadang presiden ngapunten presiden goblok presiden bodoh presiden apa kemplu presiden apa niki owah owah oh, presiden oon oh, gitu misalnya gitu kan tidak demikian beliau beliau itu siapapun nanti presiden siapapun ada yang kata kata oh, on bodoh goblok dan itu sebenarnya ngikutin sampean ngono loh pak ngertos ya ngikutin sampean jadi saya kita bilang goblok goblok Jadi aku ini melo goblok mergo Sing, tapi pimpin model ya kok ya awak awakmu ngono mudeng apa buatan ini jangan kan hanya di misalnya kami sendiri saya yang berada di Mahat Iskarima untuk saya merubahkan melakukan sebuah perubahan ben ngerti kepemimpinan pak ini kini dengan nanti ibroh bagaimana mengikuti pemimpin jadi pemimpin siapapun kita harus bisa menyesuaikan menyesuaikan untuk tetap maju kepemimpinan siapapun ini menurut saya yang ya kepemimpinan siapapun kita harus menyesuaikan untuk maju misalnya kami berada di Mahat Iskarima saya ingin merubah pesantren Iskarima ini berkualitas internasional misalnya berkualitas internasional Enggak bisa pak sedih orang di sakit perlu waktu enam tahun kenapa ustadz ustadz itu di sekolah nonang luar negeri di sini ngatain gak oh yang diberangkat nonang Mesir ge berangkat baru selesai itu sudah siap semuanya ya kita akan menjadikan sekolah kita sekolah internasional siap pusat kayak Mesir, kayak Madinah, kayak Sudan, kayak Yaman atau seperti apa? statusnya sampai ada yang berangkat ke Singapura barang model sekolah yang ada Singapura. Siap. Wis ngerti kabeh. Tapi lek Gurung ngono sing berangkat nang luar negeri pokok eh pondokku kudu internasional. Oh ngah, oh Internasional sing mudi saat Jerman, jejeri Payaman. Apa apa niki Malboro Mas anu ya dari Malboro, Malboro Jogja niku tau sat. Wong nang luar negeri orang ngerti bentuk paspor kaya apa gak Gimana? Maka saya harus melakukan pekerjaan setaraf dengan semua orang yang saya pimpin kan nggak mungkin aku mencolot tak pakso ya kita lari sendirian wahyu uh, uh, uh. lo nang diare are kau no kape budal lo dewi mas apa idhab antawara buka ngotot kayak bani Israel berangkatlah kamu bersama Tuhanmu inna hauna kau itu nak lah lunggu lunggu nih jadi kepemimpinan itu pasti pada saat dia lari melihat yang dipimpin terlambat dia masuk lagi melok bodoh kepingin pinter mana rakyat saya bodoh melok bodoh mana ngatain lo mafum gak nah, maka dari sini harus difahami berarti yang harus diupgrade akhir terakhir saya lebih banyak melihat konsep bangsa Indonesia bukan pemilu tapi pasca pemilu dan setelah pemilu dan 10 tahun yang akan datang apa itu bapak ibu kurungnya jadi lali, pesan. Astaghfirullahaladzim loh sufi visu suturinas, mino jin wanas, wes lalibah, wes, seta eleng eling maneh, neko Ini neko opo, neko opo, Oh ya pasca pemilu, pasca pemilu dan setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Tapi saat dulu ini aku mau, tadi apa nih gua mau? gigi mong, gigi mong so jangan memaksakan kehendak kemudian kepemimpinan. masalah kepemimpinan masalah berat betul-betul ini setan menyambar tenanan Astaghfirullahaladzim ya mudah-mudahan besok bisa ingat kembali ya nah, mengikuti tadi ya mengikuti arus agar supaya kita menjadi pemimpin nah gg alhamdulillah alhamdulillah Kemudian kita berpikir tentang ke depan Konsep negara ini supaya kita menjadi besar Menjadi hebat Tolong kita dalam berpikir ini Harus ngerti posisi kita di mana Kalau kita mengkritik misalnya Mengkritik Pak Bupati Kalau level kita seperti Pak Bupati Kalau level kita seperti Bapak Bupati Baru kita ngelitik Kita ngelitik dokter Kalau level kita dokter Maaf ya okay? kalau kita ngeritik presiden kalau level kita adalah seorang presiden kita ngeritik ustadz fikihnya adalah mengambil hukum kalau kita juga dari fakultas syari syari ini ya belas orang no kaitannya kemudian ngeritik boleh, usul boleh, meminta pendapat boleh tapi selalu seakan-akan level kita setara presiden level kita seakan-akan setara bupati Enggak nyanda, bukan maka Konsep berpikir yang dilakukan oleh kita adalah memahami bahwa kemajuan itu ada top down, ada button up. Top down sama bottom bottom up. top down Dari pemerintah pusat ke bawah, tapi dari desa menuju pemerintah pu, pusat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita. Kita sekarang bukan di istana negara kita sekarang bukan di dekat Monas kita sekarang juga bukan berada di Semarang tapi kita sekarang berada di Karang Anyar apa yang harus kita lakukan lakukanlah pembangunan pembangunan yang ada di desa Ki kita udah saya ulangi seperti pembukaan tadi saat antum memulai anak-anak kita anak-anak Karang Taruna Karang Taruni mulai belajar untuk membangun desanya bagaimana cara membangun desa saya harapkan nanti ada pertemuan Karang Taruna sekarang Anyar pengajian akad pagi atau apa ya gimana bentuknya bagaimana melakukan pembangunan dari bawah dari desa-desa muncul omset-omset di desa Ponggok itu satu desa itu laba bersih itu 25 miliar pak satu tahun di Gintung itu 2 RW 1 miliar satu tahun kemudian di beberapa daerah-daerah sekarang ini desa bisa sudah memberikan e, keuntungan miliaran di tiap rumah bisa dapat 10 juta 10 juta sampai 20 juta per rumah setiap tahun perhatikan bahwa kita masih kalah dengan Singapura kemarin saya tunjukkan ya Singapura itu setiap tahun itu 31 ribu dolar berarti kan berapa? 3M 31 ribu 31 itu 300 3000 itu berarti 300 ya 3M orang Singapura kekayaannya setiap orang itu 3M pak setiap orang 3 3 miliar setiap tahun iso ngelompoknya duit telung miliar kalau kita setiap tahun adol sawah beda kan beda nah kenapa ini tadi kita karena kita selalu menuntun yang atas yang atas selalu menyalahkan pemerintah siapapun nggak hanya pemerintah sekarang saya ingin merubah mindset berpikir entah nanti yang jadi siapa setelahnya 2000 siapa mulailah kita ini melihat boleh melakukan kritisasi tapi harus punya level datanya sama ininya sama pengalamannya sama tapi kalau tidak mendingan antum fokus membuat desa dan karanganyar ini menjadi karanganyar yang hebat kalau desa sudah sukses anak-anak kita akan mulai mengelola kecamatan kecamatan sukses anak-anak kita akan mengelola kabupaten di kabupaten sukses anak kita akan mengelola provinsi dan begitu seterusnya sampai yang mengelola negara ini adalah masyarakat Karanganyar ini bukan masalah yang mustahil pak sangat mungkin sangat mungkin le anaknya wedi masih on deso ngelola pedesaan dia akan menjadi orang hebat bu susi itu tamatan smp sudah di menteri Dahlan Iskan dulu tamatan SMA, tadi Menteri, Menteri Ketua BUMN, jadi uang hebat banyak. Maka mulai namanya button up, button up itu memulai dari bawah, bisnis itu dari bawah. Maka kami mulai membuat contoh sekali lagi kampung wisata bahasa itu silakan dari desa manapun silakan berkunjung ke sana Pak besok ini ya seluruh pendengar radio Swiba 96,3 FM dan para pendengar radio SK5 99,9 FM e, Benjing, tanggal 29 sampai tanggal 2 Desember tanggal 29 sampai 2 Desember ada Pakel Festival ini ku desa Pakel desa Pakel mengadakan festival festival jenengan lihat desanya bagaimana mulai membangun desa ini berbasis edukasi, penataan lingkungan dan wisata. Baru berjalan 8 bulan. Baru berjalan 8 bulan. Ini nanti jadi contoh. Monggo Sinten Mawon Karang Taruna diajak ke sana. Diadakan training ke sana, saya akan siap training. Maka kita akan punya gerakan bersama membantu pemerintahan Kabupaten Karanganyar memajukan dari bawah. Jadi masyarakat orang mung protes, tapi mulai pekerjaan dari bawah. Siapapun pemimpinnya harus didukung dan disikapi untuk maju. Karena kalau setiap ada pemimpin, dia elek pemimpin, dia elek-elek AWDW, berkarya yo enggak, kerja yo enggak, kemudian enggak menghasilkan apa-apa. Sing mimpin yo bingung, mau oh, terus dijawili tok mas, mas lagi jalan mas, ini. pada karo sopir nih gue loh, lagi nyopir, jiwitin mbak mbah, mbak, mba. ya udah, gak melaku-melaku, apa mana ditekak mbak selendang ini, pisang. Orang itu melaku, Nah, ini monggo 29 sampai 2 Desember. Boleh datang ya, tanggal 29 saja. Boleh datang tanggal 1 saja atau tanggal 2 Desember pas pengajian rencana saya akan membuat pengajian gangsar, dagang dan pasaran. Itu nanti acaranya jam setengah 9 sampai setengah 10 khusus ceramah tentang bisnis, Mak. Ya saya memang bukan orang yang bisa bisnis tapi Sony ngomong ya aku mek ngomong tok. Gitu ya saya akan baca bagaimana menata uang, bagaimana mengatur manajemen, uang yang gak gampang ngutang, orang yang gak gampang apa ini keluhan-keluhan ekonomi. Ini karena kita belum ada pendidikan tentang itu. Maka akan kami kelola e, desa itu berbasis edukasi, lingkungan, dan wisata. Silahkan jenengan ke sana, insya Allah menarik Pak, ibu-ibu syahwat berbelanja sudah ada di sana, siapkan dompet yang tebal, dompet itu ayo ya, kemudian yang teman teman belonjo nopo nopo ares arah yang seneng silat silat ada pentas silat di sana adik adik kecil yang suka kuda di sana nanti ada pentas kuda hias mbah mbah kepingin rioni dolanan tengklek tengklek apa ya nah, itu ada di sana ya kampung dolanan ada dolanan dolanan ibu ibu sing seiling dakon ya wonten dakon tong silahkan nah ini <coughs> dalam rangka apa menjadikan desa kita ini destinasi wisata saya sebutkan lagi bahwa kita jong ojok di beong Singapura mau aku gak iseng ngelompok not 31 miliar ngatan loh lewis awet diwen duit duit tolong polo miliar itu udah Masya Allah wis iso nggawe apa-apa iso umroh nggih iso ngakek santunan fakir miskin bisa memberikan keluarga yang lain menjadi hebat itu, itu harus kita PR itu Bukan saya mengajari kita menjadi ahlu dunia, tapi saya ngajarin jenengan gak mudah meminta-minta dan tidak mengeluh, mensyukuri nikmat Allah. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian ojo lali nggih, mulai saat ini isi yang tenanan, dungo tentang Allah, Allahu Akbar, Salat dua rakaat, selesai salat dua rakaat, kemudian wonten dungane teng YouTube nggih wonten ya Allahumma inni astakhiruka ya Allah saya atau pakai bahasa Indonesia ya Allah saya minta pilihan kalau presiden ini adalah baik buatku dan buat akhiratku buat agamaku buat kehidupanku buat duniaku maka mudahkanlah ya Allah kalau presiden ini akan membuat buruk akhiratku buruk agamaku buruk duniaku dan buruk segalanya maka jauhkanlah atau ya Allah kami minta di antara pilihan dua pilihan ini mana yang paling baik? Saya minta pilihan kali ini ya Allah pun di paling saya kanggo agomoku, duniaku, akhiratku, seluruh anak keturunan keturunanku panjenan pilih haken pun minta begitu aja terus sampai masa pemilu mangke. Mudah-mudahan pilihan masyarakat Karanganyar adalah pilihan yang terbaik. Saya sekarang tidak bisa memilih apapun, kecuali harus isi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi khoroh. maka tidak bisa uh, membuat statement apapun. Dulu pemilihan bupati, saya juga sampaikan dengan isti horoh. Pokoknya isti khoroh. karena itulah, kadang-kadang bisa jadi pas besok mau nyoblos baru datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kedepankan akhlak jangan mudah mencaci jangan mudah berkata naud bilang ya ojo gampang-gampang berkata iblis ojo benar-benar setan sontoloyo gendruwo wes ojo itu gak berkualitas itu duduk wirid pak iki ngerget ngerget hati sampah sampah di otak dan sampah yang ada di hati pikirkan Indonesia pasca pemilu ngapain kan ngoton toh gimana WDU tangi sekebayar kan ngoton toh gimana kita bisa membayar kontraan itu yang harus kita pikir lebih utama lagi anak-anak kita bisa menjadi pemimpin pada masa yang akan akan datang saya kira demikian mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan pada negeri ini Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عنا معهم برحمتك يا رَحَمَ الراحمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ان نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في اسماعنا وبصرنا وازواجنا وذرياتنا علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لنا segala dosa dosa kami يا الله يا مغاغ Ya Allah yang maha berkuasa, Ya Allah yang mematikan manusia, yang menghidupkan dan membangkitkan manusia, Ya Allah yang maha kaya, Ya Allah yang maha penyayang, Ya Allah yang maha mengetahui, Ya Allah yang maha berkehendak Ya Rohman, Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Rohman, Ya Rohim, Lindungilah bangsa kami ini ya Rob, Ya Allah, Lindungilah bangsa kami ini ya Rob. Ya Allah, satukan bangsa kami ya Rob. Ya Allah, amankan negeri kami ya Rob. Ya Arhamar Rahimin, lembutkan hati-hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang belum hidayah, berikan hidayah. Ya Allah, sekarang kami bertentangan. Kami ini sekarang bertikai. Kami sekarang ini beradu. Kami sekarang ini ya Allah berselisih karena belum mendapat hidayah dari Engkau ya Rob. Berilah hidayah kepada kami semuanya untuk bersatu. Alif baina Ya Allah, satukan hati kami bangsa Indonesia. Wa aslih dzata bainina. Perbaiki hati masing-masing kami, lembutkan jiwa kami, bersihkan hati kami, jernihkan pikiran kami. Ya Rob matikan syahwat-syahwat kami, matikan angkara murka di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim kami semua bangsa kami ini berselisih karena belum mendapat hidayah dari engkau ya Rob ya Rohman kalau engkau beri hidayah dari kedua-duanya kami dan siapapun yang mungkin kami anggap orang yang berseberangan dengan kami kalau engkau lembutkan semuanya maka akan kami lakukan dengan cara musyawarah ya Rob ya arhamar rahimin ya rob ya arhamar rahimin cerdaskan putra putra dan putri kami cucu cucu kami untuk menjadi pemimpin pemimpin pada masa yang akan datang ya Allah ya rahman ya rahim kami yang berada di karanganyar ini ya rob untuk mendapatkan pahala Rasulmu telah mengajarkan kami untuk berdoa dan berdoa setinggi-tingginya jadikan keturunan-keturunan kami yang ada di Karanganyar ini yang akan menjadikan Indonesia jaya ya Rob jadikan keturunan-keturunan kami ahlul quran ahlul iman ahlul mal wa ahlul khair wa ahlul ibadah wa ahlul islah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana innaka sami'ud du'a rabbana wa taqabbal dua. ya Allah di sela-sela hiruk pikuk yang ada di negeri kami ini yang pada hari ini hadir di dalam majelis ini ya Rabb yang punya kesulitan harta mudah-mudahan kau mudahkan ya Rabb mudahkan kau mudahkan ekonominya ya Allah yang salah perhitungan dalam bisnis mudah-mudahan kau beri kekuatan untuk mendapatkan ilmu berbisnis mudah-mudahan yang menjadi guru menjadi pegawai negeri engkau mudahkan untuk naik jabatannya ya Allah engkau berikan kekuatan kerukunan hidup berumah tangganya yang bapak tani mudah-mudahan pertaniannya barokah yang jualan, mudah-mudahan jualannya barokah. Yang menjadi bagian kepegawaian, Bapak polisi, mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan untuk mengamankan negeri ini. Bapak tentara, mudah-mudahan beri kekuatan untuk menjaga negara kita ini. Ya Allah, anak-anak kecil, anak SMP, SMA, mudah-mudahan sekolahnya lancar dan semuanya menjadi orang yang sukses, bukan menjadi pegawai saja, tapi menjadi pemilik dan owner-owner. Ya Allah jadikan anak cucu kami Seluruh anak-anak yang ada di Karanganyar ini Tunas-tunas bangsa Yang akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju Robbana inna Ya Allah, jauhkan kami dari bencana. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan. Ya Allah, jauhkan kami dari hati yang penuh dengan amal rottum bisu. Ya Allah, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, yang punya niat-niat nafsu jahat, nafsu menatu sahwat, mudah-mudahan Engkau bersihkan. Ya Allah tidak engkau beri kesempatan untuk bermaksiat Ya Allah yang hari ini dendam dari keluarganya ingin melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi mudah-mudahan engkau bimbing Ya Rob Ya Allah anak-anak dan seluruh keluarga-keluarga yang sekarang ini sumpah hidupnya mudah-mudahan engkau terangkan engkau lapangkan dadanya Rabbana kasami walhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh